Terkena dampak kenaikan harga BBM, harga beras di tingkat agen di Kota Semarang, Jawa Tengah mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras juga terjadi di Purworejo, Jawa Tengah. Harga beras di agen beras di Peterongan Kota Semarang, Jawa Tengah, jenis medium maupun premium dari pantauan Senin kemarin mengalami kenaikan. Untuk harga beras medium per karung isi 25 kg dari harga sebelumnya Rp220.000 kini menjadi Rp240.000. Sementara untuk beras premium per karung isi 25 kg yang sebelumnya dijual Rp250.000 kini dijual Rp260.000. Kenaikan harga beras ini sudah terjadi sebelum kenaikan harga BBM, dan setelah harga BBM naik, semua jenis beras mengalami kenaikan cukup tinggi. Iya Mas, itu sebelum BBM naik, sudah naik harga beras. Ditambah ini ada berita BBM naik, mana rencana ada kenaikan sampai bulan Desember, kenaikan beras. Kenaikan sendiri beras yang premium itu dulu berapa, kemudian sekarang dijual berapa ini? Waktu dulu saya belum kenaikan itu saya jual Rp2.50, sehabis ada kenaikan Rp2.60 Mas. Di pasar tradisional Bale Dono, Purworejo, Jawa Tengah, beberapa jenis beras kini harganya terus naik. Untuk harga beras kelas premium sebelumnya berada di harga Rp11.500, kini naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga beras medium naik dari harga sebelumnya Rp9.000 menjadi Rp9.500 per kilogramnya. Kenaikan harga beras ini terjadi sejak kenaikan harga BBM awal September lalu. Ali Mustakfirin dan Wahyu Diono melaporkan dari Kota Semarang dan Purworejo, Jawa Tengah.